sengaja daku memberi ruang bagimu untuk. Kan dari lagu kan bicara tentang perpisahan, film juga tentang perpisahan kan. Terus kayak gue mencoba menangkap apa sih yang ada, rasa apa sih yang didapat dan terjadi pada saat ada perpisahan. Berarti ada kosong, ada sepi, ada tidak utuh. Jadi sebenarnya konsep dasarnya tuh video musiknya pengen ngomongin rasa itu. Terus, nah treatmentnya tuh ceritanya jadi kayak Google tuh datang ke rumah. Di rumah ini ternyata akan ada pindahan gitu, pindahan besar. Kayak isi rumah ini akan pindah, tapi belum pindah, jadi kayak masih ada barang-barang tersisa setengah. Nyanyiin lagu juga mungkin gak satu line lagu, nyanyiin kayak mungkin ujungnya doang atau endingnya doang gitu. Dan mungkin pas bagian terakhir aja ya, kurang lebih sih seperti itu. Kalau gue sih apa, harusnya nggak terlalu ini ya, maksudnya meresponnya aja tuh ya. Semoga mendewasakan arti rasa satu itu berkaca. Oke, saya Fazil Permana, saya sutradara. Sekarang saya sedang mengerjakan sebuah proyek video klip Glenn Fredly dengan judul Kembali ke Awal, yang lagunya dipergunakan untuk soundtrack film Ti Fortiare. Konsep video klip ini sendiri ingin mencoba menangkap rasa kosong, sepi, dan tidak utuh yang terjadi karena kehilangan. Untuk menangkap rasa tersebut, treatment yang saya gunakan adalah bercerita tentang Glenn yang datang ke sebuah rumah, yang rumah itu sedang akan pindahan, jadi sudah banyak barang-barang di packing, sofa ditutup kain, dan sudah mulai terlihat kosong. Tapi di rumah itu terlihat banyak sekali kenangan dari pemiliknya. Pemiliknya itu adalah Ben dan Alex di film. Jadi pada saat Glenn masuk ke dalam rumah itu, dia coba masuk ke dalam kenangan-kenangan yang ada di rumah itu melalui footage-footage film yang ada di trailer dan beberapa footage momen-momen berdua dari Ben dan Alex. Terus kembali lagi ke saat Glenn berkeliling rumah, akan terjadi rasa-rasa kosong karena pada saat ada Ben dan Alex, rumah terasa punya emosi, tapi pada saat Glenn ada di rumah, rumah terlihat sangat kosong. Dan pada saat pengambilan Glenn bernyanyi dan Glenn berjalan, komposisi shot dibuat Glenn terlihat tidak utuh, kadang blur, bernyanyi juga hanya sepotong-sepotong untuk memperlihatkan perasaan-perasaan yang tidak utuh dan sepi, kosong, seperti itu. Ini pertama kali saya kerja dengan Glenn. Sebenarnya dari awal saya cukup mungkin bisa dibilang cukup berhati-hati dan tegang kali ya, karena ini ya kita tahu sendiri Glenn sudah 25 tahun berkarya, lebih ya, sekitar 25 tahun berkarya, sudah bisa dibilang legend. Dan ada wanti-wanti maksudnya untuk Glenn adalah seorang seniman yang saya berpikir mungkin harus perlakuan khusus, tapi ternyata sangat korporat, bisa banget diajak bekerja sama, mudah sekali di direct dan memudahkan syuting, dan syuting kali ini sangat lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Harapan saya sih perasaan yang coba saya tangkap tentang kekosongan, sepi dan tidak utuh itu bisa beresonansi dengan pendengar musiknya. Jadi ya kira-kira sih seperti itu sih, saya ingin saya berhasil menangkap perasaan itu. Aku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna.
mencari serpihan rasa percaya yang sirna kembali.